على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Seperti Tuan Haji Semurusi, bahagia Tuan-Tuan Imam, sahabat-sahabat, Tuan-Tuan Perempuan, Jemaah Rahimahullah. Alhamdulillah, bertemu lagi pagi ini kita, pagi yang kita rasakan ceria buat kita hari ini. Baik, kita teruskan bicara pagi kita dengan kupasan kalam hikmah yang ke-40. Baik, kalau hikmah ni mesti kita dalam bicara tentang bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka baik maknanya husnul zan ataupun baik sangka lah, husnul ni makna baik. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah ni adalah baik. Mana boleh kita sangka tidak baik? Kadang-kadang manusia ni tuan-tuan, bila dia sangka baik pada Allah, bila dia dapat sesuatu yang dia inginkan, sesuatu yang dia tunggu selama ini, maka dia bersangka baik. Melangit pujinya, tahmidnya. Itu biasa. Sangka baik kepada Allah bila dapat nikmat biasa. Tapi bila Tuhan tarik nikmat itu, bila nikmat itu berkurang, bila nikmat itu Allah musnahkan, binasa sekelip mata, maka ketika inilah yang paling penting. Allah nak lihat hati kita. Dan masa terima nikmat tak ada masalah. Malah bukan kata orang Melayu, orang Islam, orang Cina, orang non-Muslim pun, dia akan itu Allah, Tuhan, Tuhan Allah itu banyak baik. Kan? Semua orang boleh kata gitu. Tapi bila Tuhan tarik ataupun Tuhan tak bagi, sekian lama kita pun saban tahun, yang itu juga mohon tak dapat. Itu juga di situ Allah nak lihat hati kita. Ataupun dia bagi, tarik. Ataupun bagi, tarik. Kan? Semua ini akan, di sinilah kita akan kenal siapa yang husnuzan kepada Tuhan. Kan? Bagi orang-orang yang makrifah kepada Allah, orang yang betul-betul kenal Tuhan, mereka ni Allah bagi dengan Allah tarik serupa aja. Ha, tu dia. Allah bagi pun sangka baik. Allah tak bagi pun sangka baik. Ini yang hebatnya. Sebab dia tahu Allah beri pun sebagai ujian, Allah tarik pun sebagai ujian. Nak melihat apa respon hambanya bila dia tarik. Kan? Sedangkan Allah sebut dalam Quran yang bermaksud Allah Ta'ala tidak akan menzalimi manusia walaupun sebesar zarah. Ya, kita pegang yang tu. Allah Ta'ala tidak akan berlaku zalim kepada makhluknya walaupun sebesar zarah. Maka ujian ni akan diberi bersiri kepada kita tuan. Mana dia kalangan kita ni, syakat ni mungkin telah pernah mengalami ujian bersiri, besar, kecil, kecil, besar, bersiri. Selagi banyak, semakin banyak ujian Allah kenakan pada kita, semakin Allah inginkan mengangkat martabat kita. Maka bagi orang yang makrifatullah, kalau orang yang tidak ada makrifah, dia kata Allah tidak sayang dia lagi, Allah telah menganaktirikan dia, Allah telah membuang dia. Sedangkan Allah, Allah ni kan bersifat Rahman dan Rahim. Rahim ni kasih sayang.
Nama Allah salah satunya Ar-Rahim. Nama Allah menunjuk kata sifatnya. Contoh dalam hadis kudusi Nabi pernah sebut, Allah berkata, Allah kata Rahim tu salah satu daripada namaku. Rahim tu salah satu daripada namaku. Maka siapa yang menghubungi tali rahim ataupun silatul rahim, artinya dia menghubungku. Ah, nampak? Siapa yang hubung tali rahim kepada manusia, artinya dia menghubungku. Barang siapa yang hubung aku, aku hubungi dia. Barang siapa yang putus silatul rahim, aku putus dengan dia. Ini hadis qudsi. Jadi Allah sentiasa beri rahim. Itu sebab wanita kita di belakang sana, dia sebut rahim, kandungan di dalam rahim. Nak tunjuk sebab tu ibu ni dia lebih kasih kepada anaknya. Kan? Sebab dia yang mengandung dalam rahim. Rahim tu makna kasih sayang. Sebab tu Nabi sebut, kalau ibu panggil dengan ayah panggil, pi kat ibu dulu. Dan kita jangan kecil hatilah anak dengan ibu sebab dia rahim. Bukan kita tak terlibat dengan kelahiran dia. Kita pun mengandung juga. Orang lelaki mengandung lah tu. Mengandung juga. Mengandung benih tu. Mengandung juga. Tapi oleh kerana wanita ni ada tempat kedudukan bayi tu bernama rahim, maka sebab tu dia kasih sangat dengan anak. Tapi kalau ibu tu tidak kasih pada anak lagi, itu adalah unsur-unsur lain yang masuk. Umpamanya hari ni kita dengar Allah derak anak saban hari, ibu derak anak, kita tak tahu lah sebaliknya. Kan? Baik, kita balik kepada husnuzan. Muka surat berapa tuan? 297 kan? Bawah tu lah, bawah. Baik. Jadi Syekh Zarruq berkata husnuzan ni ada beberapa bahagian. Yang pertama, kita sangka baik kerana Allah ni memang bersifat dengan sifat kamalat, bersifat dengan sifat kesempurnaan. Yakin? Mana mungkin Allah tidak sempurna? Kalau Allah tak sempurna, macam mana nak menyempurnakan kejadian alam ini? Allah tu maha sempurna. Kerana sifatnya merupakan kedudukan yang tinggi. Allah, kita sebut Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Ta'ala itu tinggi lah. Tinggi sifatnya. Dan, jadi kita, kalau dia ada maha tinggi sifatnya, kita tentu sangka baik, takkan keluar yang benda tak baik itu daripada Allah Ta'ala. Sekiranya berlaku sesuatu atas diri kita, kita kena yakin bahawa itu adalah ujian kepada kita untuk mengangkat martabat kita. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan, kita dulu senang hidup, kan senang hidup. Mai ujung-ujung ni nampak susah sikit. Kan? Susah sikit. Ada orang awal senang, ujung kaya. Ada orang daripada awal yang berujung senang aja. Ada orang daripada awal yang ujung miskin aja, kan? Kan? Kalau kata awal susah, Allah bagi senang ni waktu ujung, Allah nak melayakkan dia untuk melakukan kebaikan kepada insan. Boleh pergi umrah, boleh pergi haji, boleh menyumbang, boleh buat korban. Kan? Itu yang miskin awal senang kemudian. Yang senang, yang miskin awal sambil usaha miskin, Allah sentiasa, Allah nak dia sentiasa berdoa pada Allah.
Ha. Jadi kebaikannya ialah berdoa, 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 berdoa. Tak pernah putus asa. Ini baik bagi dia. Kan? Jadi maknanya apa yang Allah bagi pun tuan-tuan, semua baik. Pada ujung kehidupan kesian kan, susah dia. Ha. Bila orang susah tuan, bila dia nak mati tuan, kepalanya bersih tak fikir, rumah aku empat buah macam mana, anak tak jaga, kaitu aku nanti duit simpan, tak tahulah macam mana, pening aku, ah mati. Kan, mati dalam pening, nak mikirkan pengagihan atau dia. Yang miskin, tak ada apa nak fikir tuan. Dia fikir nak mati kan. Apa dia fikirkan, tak ada benda. Maka baik bagi dia. Yang kaya pula masalah tuan-tuan ni lah ustaz, ada sikit nak buat sedekah, nak buat itu, hantar kemboja apa ni, satu tumpuk satu bahagian RM320 di kedai RM950 tuan, satu bahagian sini baru anjir lembut RM650 kan. Jadi mana boleh buat tuan kan. Jadi jadi mana husnuzan ni berlaku dalam sebarang keadaan. Kita dapat nikmat, kita ditarik balik, kita ditanggung tak bagi lagi, kita nak yang lain, Allah bagi yang lain, semuanya steady, tenang je kita tuan. Sebab kita kenal Tuhan, kita kenal Tuhan. Ini yang kita nak tuan, ini yang kita nak. Terutama bila kita tua-tua ni tuan-tuan, ujung-ujung ni banyak kesihatan kita merosak tuan, merosak banyak. Kadang-kadang bila kerasan merotok ni, muka pun tak berceria je kita. Masam tu. Kedut day ni banyak. Lain 3-4 lain lah. Seolah macam tidak boleh terima lah tuan. Sebab tu saya pernah lihat seorang alim lah. Orang sini, orang Negeri Sembilan. Orang Gemas. Tapi dia hijrah ke Kedah. Saya ni terbalik pula. Orang sana hijrah sini lah. Jadi dia ni sakit tu, sakit orang ziarah ramai ni. Dia tok guru di sana, dia mengajar di dekat dengan pondok lah. Dia orang pergi ziarah dia ni, dia yang bagi salam, assalamualaikum semua, terima kasih kerana ziarah Pak Ngah. Pak Ngah ni uzuk Ngah, Pak Ngah tak nak mengajar dah. Tapi macam mana pun hari ni sebelum tuan-tuan semua nak pulang, jadi kita baca satu hadis. Oh. Duk baca hadis tu kira bergerak tergenjing merat berak dah tu. Tu terlantar lah. Tapi dia boleh baca lagi. Mana tuan-tuan. Senyum muka dia tuan. Senyum. Ingat lagi. Muka dia waktu dia senang, waktu sihat, waktu sakit tak beza. Kita dapat gambarkan air mukanya begitu tenang, ya, begitu tenang dalam menghadapi sebarang keadaan. Kita nak macam tu lah tuan, nak macam tu lah, nak jijik ni. Sebab tu kita ni kena belajar daripada kehidupan orang lain. Kita kena belajar supaya kita dapat yang baik kita jadikan teladan kan. Itu amat penting tuan-tuan kan. Jadi cinta Allah ni ialah, kerana cinta dan sangka baik ini ialah paling sempurna lah tuan. Sebab bila kita sangka baik dengan Allah Ta'ala, maka yang datang pada kita tu tak ada yang tak baik, malangkan baik berlaku. Sebab Allah tu maha baik. Macam kita sama-sama kita lah. Kalau kita seorang kawan, kalau orang kata dia ni memang tak patut, kau jangan kata aku kenal dia tahu dah 60 tahun aku kenal dia, dia tak akan buat benda ni. Oh, sampai macam tu kita pertahankan sebab kita kenal dia. Walaupun orang macam-macam orang cemoh dia, no aku tak percaya, aku tak percaya. Kalau dia lah aku kenal, dia yang aku kenal, dia tak akan buat benda ni. Kan, jadi itu kita pertahankan. Manusia yang kena manusia ni bukan boleh tentu. Tapi Allah sudah tentu tak buat perkara yang, sebab Allah tu maha baik. Maka suka benda baik dan buat benda baik.
Walaupun zahirnya nampak macam tak baik lah kan. Macam mana ya? Aku minta yang lain, Allah bagi yang lain. Ha, sebab Allah tahu apa hasil daripada pemberiannya, kebaikan daripada kita. Kita minta benda lain. Kan? Jadi, amat baik tuan-tuan, kita bersangka baik Allah Ta'ala supaya jiwa kita makin lapang, makin tenang, makin boleh terima kehidupan ni, makin boleh terima. Sebab kita tuan, perkara yang pasti dalam hidup tiga perkara. Man. Yang pertama, tua. Man, tua. Tua. Memang dah tua dah sekarang pun. Dia pasti berlaku tuan. Dan kita harus menerima dengan tenang, senang proses ini. Sekarang tak suka tua Allah. Tu yang diubah tu. Diubahkan personality dia. Ubahkan jasad dia, jasmani dia. Oh, daripada rambut putih kepada merah, merah kepada hitam. Oh. Kan? Supaya kelihatan muda. Tak yang ubah tuan, yang ubahlah. Kalau daripada rambut putih ke merah tak apa, kalau jangan putih ke hitam, nampak sangat hitam tu, nampak dia nampak nak bagi nampak muda, dia ubah tuan. Terimanya lah kan, biarlah kita redha terima dengan apa yang ada ni. Jadi tuan ni pasti kenapa nak ubah, kau buat macam mana pun untuk kelihatan muda, nescaya kau menipu. Kau menipu sebenarnya. Perlihatkan yang sebenar. Itu yang pasti. Ha. Yang kedua sakit. Pasti. Kalaupun dia, saya ustaz, saya 65 sekarang ustaz, tak ada liput kat dekat klinik, tak ada. Ustaz jarilah, tak ada. Saya sihat. Walaupun gitu, dia sakit juga. Paling tidak, sakit dan mati. Oh. Sakit juga tuan. Jangan pula kenapa Allah bagi sakitnya. Oh. Jangan duk sangka gitu. Sebab tu seorang ulama, saya tak ingat nama dia. Dia kata kalau boleh biarlah mati ni sakit lebih sikit. Mudah-mudahan di sana Allah ingat. Biar dia sakit waktu ni. Oh, tu dia tuan-tuan. Biar dia sakit, biarlah sakit betul-betul pun tak apa, supaya tidak sakit lagi selepas aku mati. Kan, dan kita pun doa tadi supaya kesudahan kita yang baik termasuk ringan lah kan. Ada orang, setengah orang tuan-tuan, dia kata dia tu senang usah mati, jatuh kapal terbang hancur ambil abu ya ustaz, taklah seksa 4-5 tahun kan. Itu pandangan kita. Nabi kata dalam satu hadis, wa huwa qadru 300 darbatan bisayf, kata Nabi. Kematian itu, qadru dia, takdir itu lebih kurang 300 kali pukulan pedang. 300 kali pukulan pedang. Oh. Atau riwayat lain dia kata 1000 kali. Eh? Jadi walaupun dia tak sakit, tapi kali itu ketika nak mati, Allah gandakan sakitnya 1000 kali. Bayangkan tu. Daripada orang sakit, saya ni pada umur 30 ustaz, sakit sampai umur 70 sakit. Mudah-mudahan sakit tu akan mengurangkan kesakitan nak mati tu. Jadi sangka baik jugalah. Kesian dia tu ustaz. Sakit lah daripada dulu. Awak Allah ni tak kesian orang lah. Kita tahu kesian orang. Allah bagi macam tu. Mungkin dia ni, dia nak buat amal banyak tak mampu. Jadi Allah bagi sakit supaya dapat pahala. Bila sakit, dia ingat siapa dia. Sombong tak ada lagi dah orang sakit tu kan. Nak sombong apa lagi. Renah diri, ingat mati. Sebab dia nak buat amal tak mampu dah. Dia pun tak apa rajin. Allah bagi dia sakit supaya cara itu
dia dapat pahala cara tu. Tengok, tengok setengah orang tu, kita dia ni buat amal sebab dia sihat, masya Allah amalan senyap meningkat. Belum tahu lagi, belum tahu lagi. Maka Allah bagi macam tu supaya sentiasa ingat kepada mati, sentiasa bersangka baik kepada Tuhan, lebih banyak pahala daripada beramal yang belum tahu lagi hasil dia. Dan sebab tu dalam kata hikmah yang berapa saya tak ingat lah, kita akan jumpa nanti, Tuan Syekh ni kata manusia yang hina, manusia yang buat dosa dan dia merasa hina diri dia kerana dosa, lantas dia bertaubat, lebih baik daripada orang yang alim, orang hebat tapi sombong. Sombong, dia sombong kerana dia banyak amal. Kau ni apa ni? Oh, dia sombong kerana ibadat. Kata Abu Abbas Al-Mursi, dia kata ada seorang datang rumah dia dengan gaya kealimannya, keilmuannya. Aku tak layan dia sebab dia sombong. Lepas tu datang pula seorang yang banyak dosa, miskin, datang dengan penuh rendah diri, saya layan yang ni. Sebab kadang-kadang saya duduk tengok tu, kita naik motor keluar kat kedai kan, "Ustaz, Assalamualaikum, minum dulu." Pakai seluar pendek tu kan, "Ustaz, minum." Oh, ni berserban pandang tidak? Berserban tak tu? Kan? Ha, di sini tengok kan, bukan main ilmunya, tegur macam tak, pandang macam tak, "Ustaz, oh, pakai seluar pendek." Nampak? Kata Abu Al-Abbas Al-Mursi, "Aku layan yang tu sebab cuma dia baik, dia rasa dia rendah diri, dia hina." Ini bangga tu kata Abu Al-Abbas. Kita akan jumpa kata-kata hikmah kan. Ya, jadi sini pun sangkalah, janganlah sangka orang tu lekeh je, apa dia ni, apa tak kena dengan dia. Kadang-kadang kita sangka, jangan mudah sangka buruk kepada, kalau dia buat jenayah buruk memang bukan sangka, memang buruk lah, kita betul kalah kan. Baik. Ibnu Abbad berkata, manusia ni terbahagi kepada dua, kata dia, khusus yang husnuzon, terbaik, berbaik sangka di atas sifat yang tinggi. Ya, dia mengenal Allah, sifat, perbuatan dan zat yang maha tinggi, maka dia apa berlaku lepas itu, dia tetap kekal bersangka baik. Walaupun dia tengok, kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni, tak ada kenapa bagi dia bersangka baik. Itu adalah sunnatullah, semua berjalan atas kehendak Allah. Senang dia, senang dia, tenang. Yang kedua, awam, orang ramai, husnuzon, orang awam ni di atas segala kurnia dan limpahan rezeki. Itu tadi lah, bila dia terima rezeki limpahan kurnia, makin tinggi sangka baik dengan Tuhan. Tapi yang nombor satu tu tinggi, kedua-dua ni beza. Yang tadi, kalau Allah tak bagi apa pun, tetap Allah maha tinggi, aku sangka Allah maha tinggi kedudukannya, tak tunggu bagi, dia dah Allah dah maha tinggi, maha hebat, dah cukup. Ni tunggu dapat baru nak puji. Yang pertama tu yang paling tinggi. Sebarang keadaan yang menimpa diri dia, sama aja, susah ke, suka ke, duka ke, semua tu datang tuan-tuan. Dia dalam keadaan sama aja, jiwa dia menerima semua itu. Masya Allah tuan, Masya Allah, hebat tuan. Dan baik.
Kita tengok tuan-tuan, kita langkah pergi sebelah tuan. Kita nak habis pagi ni yang ni. Bim buku surat 299 tuan. Ini nak rumus ni. Dia tinggal satu apa syair Rabi'ah Adawiyah tu. Kita dah pernah terang Rabi'ah Adawiyah dulu. Baik. Tuan-tuan tengok bawah tu. Tempat-tempat yang utama untuk husnuzon. Ini penting. Di mana kita nak berbaik sangka? Bila? Di mana tempat? Bila waktunya? Kita tengok. Tempat-tempat yang utama untuk husnuzon kepada Allah seperti waktu tribulasi, waktu halangan, ujian. Yang ini penting. Ini kita langkah sana cuma nak buat pembusan, tuan-tuan. Waktu kita diuji, tuan-tuan. Itu penting. Tempat yang paling utama. Kalau terima nikmat ke, sangka baik ketiga terima nikmat, kenaikan pangkat, macam tu, itu tak payah cerita lah. Semua orang akan baik sangka. Alhamdulillah, buat puluk kuning. Tapi waktu tu jangan biasa. Tapi dia kata waktu tribulasi, waktu kita terima ujian, ini paling utama tuan-tuan. Sebab kita ni memanglah ujung-ujung ni macam-macam ujian tuan. Ada salah kawan sekalian daripada Penang. Dia kata, ustaz saya ni masalah ustaz. Apa pula tuan? Ibu saya umur 90 tahun. Saya suruh dia pergi hospital lah, check. Jadi dalam perjalanan tu, sementara dia tunggu dia duduk dalam kereta suruh tu, orang tanya, makcik dah minum? Belum. Dia orang tak pergi minum. Saya ustaz terasa ustaz. Saya dah bagi makan minum segala-galanya. Itulah kata orang tua. Nyanyuk dah on off dah. Ni dah off banyak dah. On tak banyak dah. Ujian tuan. Tuan. Baru je ustaz macam pergi makan. Dia orang ni dia pun tak pergi seminum. Orang ramai dengar tu. Inilah penyakit orang tua tuan. Dia panggil arzalil umur. Tua bangka. Takut tuan. Yang ni lah jangan sangkut. Kita tengok mak kita, jangan tengok ketika tua tu, tengok ketika dia muda. Kita suap nasi kat dia tu, kita ingat dia suap nasi kat kita tuan. Jangan pandang dia suap, kita suap nasi kat dia, pandang dia suap nasi kat kita suatu ketika dulu tuan. Kena ingat macam tu tuan. Kan? Jadi supaya kita dapat kan? Jadi ujian cukup besar lah tuan. Kadang-kadang ustaz, dosa dengan pahala tu banyak dosa pula ustaz. Tolong tuan, kontrol tuan. Allah pilih tuan supaya dapat jaga mak tuan dan isteri ayah tuan. Ini special tuan. Tidak semua anak yang Allah pilih kan? Jadi kalau Allah dorong anak, Allah dorong ibu kita tu nak duduk dengan kita, ini pilihan yang cukup hebat. Mungkin kita masuk syurga kerana dapat memberi servis yang terbaik kepada ibu kita. Dan di sini sangka baik, sangka baik. Ya Allah, kau uji aku. Ya Allah, aku terima. Ya Allah, besok aku pula menjadi ujian kepada anak aku. Begitulah seterusnya hidup tu kan? Jadi bersangka baik kan? Saya hati ni ustaz, dia kata tak bagi saya daripada awal pagi. Biasalah tuan, tu namanya ujian. Dia ditanyalah sebab yang macam mana. Daripada pinjam telefon. Teruskan tuan, teruskan beri khidmat. Ingat masa tuan ni, kita ingat kita duk layan dia. Tapi cuba bayang dia duk layan kita macam mana pula. Masya-Allah puan-puan. 0.1% pun tak ada tu balas kita kepada dia. Sekiranya nak jumlah tu kan, kita sangka Allah, Allah yang telah
memuji kita dengan keadaan yang sedemikian, maka di sinilah Allah nakkan kita mendapat ganjaran pahala yang besar kerana berkhidmat dengan ibu kita sendiri, kan? Masya-Allah tu kan. Baik. Jadi tempat-tempat yang penting yang kita wajib husnuzan kepada Allah ketika kita diuji dan terkena musibah pada keluarga, harta, tubuh badan, supaya tidak jatuh kepada tempat kemurkaan Allah. Bila sangka buruk, Allah murkalah. Sangka baik, Allah puji kita. Jangan, hati-hati supaya kita tidak terjatuh dalam kemurkaan Tuhan dengan menyangka bukan-bukan pada Tuhan. Kadang-kadang, ya Allah, ya Tuhan, tengok orang tu orang kafir, kaya pula tu, anak semua senang lenang, aku ni dah beriman, semayang puasa, aku juga yang ada, kenapa tak uji orang kafir tu? Kadang-kadang kalau kita tak faham macam tu, jadi ujilah orang kafir tu, kenapa nak uji saya? Masya Allah tuan-tuan, kan? Semakin orang yang paling banyak diuji ialah para Nabi dan Rasul, tahu tu, dan mereka lah yang paling sayang pada mereka. Maka tuan-tuan, kita perkara ujian tak boleh lari tuan, cuma kecil besar, kerap jarang bila kita kena bersedia untuk husnuzon kepada Allah Ta'ala sebarang keadaan. Masya Allah tuan, dan tidak redha kepadanya. Kita tidak redha dengan ketentuan Tuhan. Ini yang paling besar dosa tuan. Bila kau dapat, kau redha ya. Bila Allah tarik, kau tak redha. Allah nak tengok kita ketika gawat macam ni, apa respon kita kepada ujian Allah Ta'ala. Itu penting tuan-tuan, amat penting. Suasana husnuzon yang paling penting ialah ketika hampir mati, lagi penting. Ini ketika kita ni, ketika nak mati lagi penting husnuzon. Ini waktu kritikal, kan? Kena jaga, kena jaga. Tadi waktu diuji, lepas tu waktu nak mati, tu nak mati, kan? Seperti dalam hadis sahih dia kata, la yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, kan? Maksudnya tidak mati seseorang daripada kamu melainkan dia berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Macam tu harapan kita, kita mati dalam berbaik sangka, kan? Kan tu yang paling baik. Tu sebab kita kata kan, bila orang muda mati ataupun budak mati, kita kata apa? Allah sayangkan dia. Bila orang tua mati tak kata gitu. Awak orang tua tak sayang ke? Allah tak sayang ke orang tua? Sebab kita faham, bila mati muda ni sudah tentu tak banyak dosa. Belum kahwin pula tu, dah Allah tak tanya lah macam mana tanggungjawab kamu dengan keluarga, tak timbul. Macam mana rezeki kamu dapat banyak untuk bagi keluarga, tak timbul sebab saya tak ada kerja lagi, bujang lagi. Tu kita kata baik tu. Kan? Ujian pun tak banyak, kan? Kadang-kadang kita tengok pula orang tuan-tuan ni pun, dia Allah sayangkan dia, padahal orang tua pun Allah sayang. Dia dapat berdakwah sekian lama, menyedarkan masyarakat, patut Allah sayangkan dia. Tapi tak kata gitu, kita kata eloklah tu mati, tu dah duduk pun kesiankan dia, kan? Allah eloklah mati. Ni pun dalam kata-kata tu terselit sangka yang tak berapa cantik tu. Jangan tu kata elok tak elok, dia dah sampai masa dah lah. Biar dia mati, elok Allah tu, dia sakit kesian Ustaz pertama ni, elok Allah matikan. Kalau Allah tak matikan, tak elok pula Allah Ta'ala tu. Kita ni suka mentafsirkan itulah. Bila yang muda, Allah sayangkan dia. Bila yang tua,
eloklah tu ustaz, duk pun tak pakai dah, tak guna dah, nyanyuk. Oh kan, oh kan, seolah Allah, kita masih boleh terima Allah matikan dia sebab dah elok dah. Kesian kan dia? Bila kata kesian tu, seolah macam Allah tak bagi mati tu, seolah Allah tak kesian dia. Mana boleh macam tu tu kan? Kita terima lah dengan senang hati. Apa keadaan doa, terima. Baik. Jadi jangan kamu mati kecuali sesudah kamu bersangka baik kepada Allah Taala, mati dalam sangka baik. Inilah mati mulia tuan. Mati hebat tuan. Kan? Masya-Allah. Jabir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda akan hadis ini 3 hari sebelum dia wafat. Kata Jabir, hadis yang dia baca di atas tu sebelum Nabi wafat kan. Apa dia hadis dia? Kemudian Rasulullah bersabda, inna husnul zanni billahi min husni ibadatillah kan. Maksudnya sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sebahagian daripada kecantikan ibadah kepada Allah. Ibadah ni ada yang cantik, ada yang tak cantik. Dengan sebab tertentu mungkin tak memenuhi kriteria syaratnya. Tapi bila husnuzan, maka husnuzan itulah memperindahkan ibadah yang kita lakukan. Tuan-tuan, semua ibadah akan jadi indah dan cantik apabila ada husnuzan menyertai ibadah itu. Kita nak rokok, tak boleh rokok ustaz, tak boleh tunduk, sakit tulang belakang. Lepas itu entahlah ustaz, banyak dah duit dah habis ustaz, dah rata-rata klinik dah, tak guna punya ubat, rokok pun tak boleh. Tengok orang ni rokok elok aja, aku ni entahlah, padahal aku muduk lagi. Oh macam-macam macam tu. Kan, sedangkan Allah bagi tengok yang sakit pun datang sembahyang, yang sihat tak datang. Dah kelebihan dah kat kita, sakit-sakit pun datang, yang lu sihat tak ada. Jadi makna kalau kita menganalisa, menyelami, kita akan dapat jawapan cukup cantik dalam satu-satu perkara tuan. Dan sesungguhnya berbaik sangka pada Allah tu sebahagian daripada kecantikan ibadah tu. Indah cantik satu ibadah apabila ada dalam diri kita sangka baik dengan Tuhan. InsyaAllah tuan. Sabda Rasulullah lagi, ana inda zanni abdi bi falyazunna bi ma syaa'a. Aku kata Allah, ni hadis kudusi nak. Aku di sisi zon prasangka hambaku terhadap aku, justru zonlah kepadaku apa-apa yang kendaki. Mana sangka baik dengan Allah Ta'ala. Allah menurut sangkaan hamba. Allah maha pemurah, pemurah. Allah tak pemurah, siap kau nanti. Sangka baik dengan Allah Ta'ala. Syakik bin Ibrahim berkata, last sekali, aku telah bertanya kepada 700 ulama berkaitan dengan 5 masalah. Kemudian mereka menjawab jawapan yang sama je semua tu. Dan apa dia? Kata Syakik Ibrahim, siapakah yang sempurna akal? Siapakah yang paling sempurna akal? Jawabnya, orang yang tidak cinta dunia. Tuan-tuan, ini pun soalan ini boleh dibincang panjang tuan. Kan? Orang yang tak cinta dunia itu yang paling berakal, sebab dia tahu dunia ni akan ditinggalkan. Kan? Yang bawa ni siapa dia? Amal, dia tahu tu. Tapi tak terfikir pula panjang-panjang, ditumpukan cari dunia ni.
sampai tak ada kesempatan nak bertemu Allah Ta'ala tu. Kalau ia pun tak sempat nak berdoa, bagi salam kedua tu terus bangun dah sam. Hadis pernah menyebut tuan kita ni, bila bagi salam, imam bagi salam, lepas tu kita akan istighfar tiga kali kan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sambung lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. 3 kali, 10 kali. Biarlah duduk tu jangan berubah lagi. Macam mana duduk dalam tahiyat akhir. Jangan berubah lagi. Kan? Siapa yang kedudukan ini dikekalkan, Allah hapuskan 10 dosa, Allah bagi 10 kebajikan, Allah angkatkan 10 pangkat dan martabat. Nampak tu? Yang kekalkan. Kecuali habis dah tu baru nak Allah majinna minanna, baru berubah. Ha. Ini tak sabar tu. Tak sabar. Kan? Jadi kita fikir tuan, akal yang sihat ni dia tidak mencintai sesuatu yang akan hilang daripada dia. Dia mencintai sesuatu yang pasti. Dia memburu sesuatu yang akan pergi. Pelik kan? Dia buat benda yang akan pergi, akan hilang. Dunia ni, kita kerja dunia, akhirat lari pada kita. Kalau kita kerja akhirat, dunia akan kejar kita, nak menarik kita tu. Macam itulah hidup ni tuan. Ingatlah, kita diciptakan untuk sana, akhirat. Dunia Allah cipta untuk kita. Jangan yang risau janganlah. Baik, kita habiskan tuan. Dia pukul 7 lebih dah. Baik. Kedua, siapakah yang paling cerdik? Orang yang cerdik, orang yang tidak tertipu oleh dunia. Dia pandai cerdik. Dunia tak boleh menawan dia, mempengaruhi dia, sebab dia cerdik. Menangani masalah ajakan dunia. Kan? Siapakah orang yang paling kaya? Orang yang redha menerima bahagian daripada Allah. Ini husnuzan lah. Husnuzan lah. Orang tu mengaji tak tahu. Orang tu kelas mid saya tu. Dulu dalam kelas dia bukan cerdik pun, tapi kerja besar. Aku ni tengok. Nampak kan? Di sini kadang-kadang membuatkan kita fikir macam-macam tu. Mengaji bodoh, SPM pun buruk je. Aku ni sampai ke IPT. Tengok kan juga. Kadang sini akan timbul kan. Jadi orang yang paling kaya ialah Allah, orang yang redha menerima semua daripada Allah Ta'ala kan. Yang ke seterusnya, siapakah orang yang mengerti agama? Jawabnya, orang yang tidak minta berlebih-lebihan. Dia faham buka-buk ni. Dia faham. Dia berpuas hati sikit ke banyak ke, dia hanya berdoa. Dia tak pernah ada kecil hati. Macam tadi, kenapa dia dapat lebih, aku tak dapat? Tak ada bagi dia. Dia faham kan? Itu orang faham agama, ialah orang yang dia tak minta lebih-lebih. Ya Allah ya Tuhanku, sekiranya engkau bagi aku kaya, dan dengan sebab kaya itu aku merubah hubunganku denganmu, ya Allah, kau jangan bagilah aku kaya. Yang minta macam tu. Sekiranya kau bagi kekayaan padaku, ya Allah, menyebabkan aku lebih mampu untuk berbakti, kau bagilah kaya kepadaku, ya Allah. Ya faham. Ni minta kaya je, tapi tak tahu nak jadi apa je, tak tahu. Kan? Akhir sekali tuan, siapakah orang yang paling bakhil? Orang yang bakhil, orang yang tidak mengeluarkan hak Allah daripada hartanya. Kan? Allah bagi harta bukan main.
Kalau dulu masa susah, ya Allah nak bagi apa kat orang, aku pun susah. Sekarang senang pun macam tu kat sikap. Orang ni orang yang bakhil nama tuan-tuan. Akhir sekali rumusan tuan tadi, imam kita baca kan, innal ladina kafaru sawa'un, sampai ujung tu kan. Kita jangan jadi macam tu. Orang kafir ni, wa iman kau ingatkan ke tak ingatkan, mereka tetap tak beriman. Janganlah jadi macam tu. Diingatkan tak ingat, macam tu lah perangai dia. Tak nampak potensi nak berubah. Macam tu lah. Daripada muda sampai tu macam tu lah. Jangan. Walaupun ayat tu turun pada innal ladina kafaru, orang kafir. Tapi sebenarnya sifat kita pun kalau tak berubah, jadi macam sifat orang kafir. Dan bagi ingat, bagi peluang untuk mengetahui, macam tu buat maknanya. Dan jadi mudah-mudahan kita sentiasa berubah seiring dengan perubahan ni tuan. Berubah ke arah yang baik. Kita tak boleh statik, kena berubah. Ya? Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita dapat tamatkan kalam kemah ni. Kita langkah sikit, kita bukan tak bermakna yang tadi, kita langkah, kita ambil poin-poin yang penting. Jadi yang akhir sekali ni pun bagus sangat tuan-tuan untuk kita. Kalau boleh tuan-tuan, kita nak dakwah ke mana-mana, masukkan ni dalam WhatsApp kita. Paskan, share, rojok buku ini, buku surat 300 ini. Kita share tak apa-apa, dari mana engkau ni, siapa punya rojok, kon main pas saja. Ini keterangan yang jelas dalam kitab, masuk dalam poin. Baru kita dakwah. Dakwah cara tu lah. Ini baik kan. Sekadar itu tuan-tuan, insyaAllah kita bertemu lagi pada minggu hadapannya. Saya pun tak pasti tu minggu depannya ada tak ada. Tapi insyaAllah ada kot. Ada-ada. Kan? Itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.